HUT ke-53 DPD Ikatan Pemuda Karya, IPK Provinsi Jambi. Minggu 28 Agustus 2022, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya atau IPK Provinsi Jambi melaksanakan perayaan hari jadi yang ke-53 yang bertempat di kantor Jalan Yunusani 170, Kebun Handil, Kota Jambi. Perayaan ulang tahun yang ke-53 yang tergolong sudah cukup matang dalam bidang organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan sederhana dan diikuti oleh puluhan kader yang ada di Provinsi Jambi beserta tamu undangan lainnya. Sebelum pemotongan kue dilaksanakan, pembacaan doa dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat sebagai permohonan doa atas apa yang telah dicapai oleh Ormas IPK Provinsi Jambi. Setelah pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Ikatan Pemuda Karya dan pemotongan kue serta ramah-tamah. Ketua DPD IPK Provinsi Jambi mengatakan bahwa di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Pemuda Karya kedepannya akan lebih maju dan kompak, khususnya untuk kader-kader di Provinsi Jambi. Harapan kita semoga kedepannya ya, untuk IPK Provinsi Jambi, ya, baik di BDSPAC, semakin lebih semarak lagi ya, lebih ramai lagi, solid. Dan solid lagi, menjalin persatuan dan kesatuan, itu harapan kita. Dan kedepannya untuk khususnya keluarga IPK bisa menjadi panutan bagi rekan-rekan di luar sana ataupun masyarakat di luar sana. Dari Jambi, Tim Tripata TV melaporkan.